goyang ya, goyang di goyang ya, goyang ya, goyang ya, bersama. Ayo kawan-kawan bergoyang bersama, lepaskan rasa rindu besar yang ada dengan lagu yang gembira. Cobalah ikuti irama gembira, tua dan muda mari joget bersama, hilangkan rasa rindu besar yang ada dengan lagu yang gembira. Kasih tahu buat lo penonton, tadi gue nemu telepon seluler, ternyata punya si Keisha. Mau nonton kuis spektakuler? Ya Dreambox Indonesia. Yeah. By the way, kita sudah melihat performance dari kedua tim yang akan tampil hari ini dan saya hari ini lagi senang. Maka dari 500.000 saya naikkan jadi 1 juta rupiah untuk best performance kita. Dan itu jatuh kepada tim. Dengan berat hati, jatuh kepada tim Goyang Heboh. Dia langsung pamer. Jangan sombong dulu. Jangan sombong dulu. Balik dulu. Gue jadi joget juga. Balik dulu. Balik dulu, oke. Saya akan menjelaskan dulu bagaimana kita akan bermain ya. Kita akan bermain dalam 3 babak. Seperti biasa, kita akan menentukan siapa yang memiliki akumulasi poin paling tinggi untuk maju ke Dreambox Indonesia. Semangatnya mana? Kita batin joget panjang dulu, apa kabar? Ada Abdal di sini, ada kita, ada Ricky Per, dan ada Yeyen. Ini siapa yang mau jadi kapten di sini? Yeyen. Yeyen ya? Ya udah. Ricky sini. Oh, Yen sono. Kita yuk pulang sama gue, ngobrol. Oke, berikan tepuk tangan untuk tim Joget Manja. Sekarang kita ke tim Goyang Heboh. Siapa yang akan menjadi kapten di sini? Amira. Amira ya? Oke deh. Amira ya? Yang paling tua ya. Amira yang akan menjadi kapten di sini, oke? Kita langsung saja akan melihat bagaimana mereka bermain dalam 3 babak. Dan saya akan langsung saja mainkan babak pertama. Inilah dia, Choose Your Box. Choose
Choose Your Box. Di babak ini, setiap tim secara bergantian memilih satu kategori pertanyaan dengan nilai poin yang berbeda-beda di setiap pertanyaannya dan menjawabnya dalam waktu 5 detik. Sekarang kita mulai Choose Your Box. Saya akan mulai dengan tim Joget Manja dulu ya. Oke, silakan pilih. Ada kategori dan ada poinnya. Olahraga 10 poin. Pengetahuan umum 20 poin. Kuliner 30 poin. Kuliner. Baik ya. 30 poin. Apa nama bubur sagu khas Sulawesi Selatan? Lumaman tuh 30 poin tuh. Siap-siap akan kita lempar. Waktu 5 detik. Bubur Makassar kan? Salah. Salah. Oke, kita lempar ke tim Goyang Heboh ya. Tim Goyang Heboh. Apa nama bubur sagu khas Sulawesi Selatan? Ada yang tahu enggak? Bara? Dahlia? Ada yang tahu? Papeda. Papeda. Inilah dia anak yang kurang cerdas. Yang benar adalah apa nama bubur sagu khas Sulawesi Selatan? Namanya adalah kapurung. Oke. Oke. Sekarang kita ke tim Goyang Heboh dulu. Silakan pilih. Ada olahraga 10 poin, kuliner 20 poin atau pengetahuan umum 30 poin. Pengetahuan umum. Oh, 30 poin. Cakep. Saya suka nih pinter-pinter ya. Pertanyaannya, siapakah raja yang mendirikan kerajaan Singasari? Hafiz, Dahlia, Mira, yuk bisa yuk Bara. Waktu 5 detik, waktu habis. Oke. Raja Wijaya. Raja Wijaya, jawaban Anda salah. Yes, gue seneng nih kalau peserta gue gini. Kita lempar 30 poin tim Joget Manja. Raja. Eh, lu kan sering main itu. Iya beda. Apa? Burung elang-elang. Singasari, iya. Singasari ya. Siapakah raja yang mendirikan kerajaan Singasari? Singasari terkenal, terkenal. Wijaya. Terkenal. Satu. Waktu habis. Jayen. Habis waktunya. Sriwijaya, waktu habis. Salah. Siapakah raja yang mendirikan kerajaan Singasari? Jawabannya adalah Ken Arok. Oh iya, ya Allah. Sama lupa. Yuk, yuk gak bisa yuk. Kita ke tim Joget Manja ya. Yuk gak bisa yuk. Ayo, bisa yuk. Pemirsa, pesertanya kena mental. Oke, kita ke tim Joget Manja. Silakan pilih. Ada film 10 poin, ada wisata 30 poin, kuliner 20 poin. Film aja lah. Film, oke. Okay. Apa yang penting dapat poin? Ada 3 buah kotak Pandora yang siap untuk dipilih. Tapi jawab pertanyaan dulu dari Gorenso. Oke. Okay. Pas banget ada Pandora Box. Nanti kalian bisa pilih salah satu hadiah di sana ya. Film 10 poin aja ya. Oke. Okay. Siapa nama aktris yang dijuluki sebagai Ratu Horor Indonesia? Susana. Susana. Jawaban Anda benar sekali. Silakan berdiri di belakang kotak dan tentukan dimana? Warna apa yang menjadi warna favorit Anda. Oke, mau warna apa? Biru. Kita buka dulu dari yang pink. Dari yang pink hadiahnya kita buka. Apa tuh? Oh, 500 terlewatkan. Yang kuning? Langsung ya. Yang kuning? Belum beruntung, berarti yang biru, mobil, yang mobil, biru adalah mobil. Buka dong, 1.500.000. Selamat, 1.500.000 tambah untuk tim Joget Manja. Nih, nggak perlu joget capek-capek. 10 poin, oke, kita ke tim Goyang Heboh. Ini kesempatan buat kalian. Silakan pilih ya, ada film 30 poin. Wisata 20 poin atau pengetahuan umum 10 poin? Wisata. Kena mental di laman ya. Film juga. Film. 30 poin. Oke, okay. Siap. Siap kita rebut. Perhatikan poster film berikut itu. Oh, itu. Asik. Apa judul film komedi romantis yang diperankan oleh dua bintang ini? Judul filmnya? Dua Garis Biru. Dua Garis Biru. Jawaban Anda salah. Ya. Santai. Lempar 30 poin. Saya peringkat
pernikahan dini gitu ya? Apa? Pernikahan dini kan? Wah, usia Anda. Ya Allah itu. Jangan nanyain usia Anda. Ini udah bukan pernikahan dini nih. Akibat kawin muda apa ya? Itu adalah jawaban yang dikarang-karang. Salah. Yang benar adalah, ini adalah poster film Mariposa. Mariposa, gak tau ya? Gak tau ya? Aduh, sama. Oke, sayang sekali ya menurut saya. Pertanyaan-pertanyaan saya hanya berhasil dijawab satu kali. Sekarang kita ke pertanyaan double point. Pertanyaan double point ini adalah pertanyaan rebutan. Jadi bel depan Anda silakan dipakai. Dan nilainya adalah 20. Kesempatan nih. Untuk membalikkan keadaan buat tim goyang heboh, oke? Tapi ini adalah pertanyaan seputar logika. So, logika kalian harus dimainkan ya. Oke, Yayin serius banget, Yayin. Oke, siap. Pertanyaannya. Ada 5 orang berjalan di bawah satu payung. Tapi anehnya, gak ada seorang pun yang kehujanan. Kenapa? Oke, tim joget, manja, Yayin pencet. Gak hujan. Hah? Gak hujan ya? Iya. Karena gak hujan, jawaban Anda benar sekali. Akhirnya ya Allah. Jogetin bosku. Asik. Udah habis. Kenapa gak kehujanan? Karena gak hujan. Emang orang kalau bisa jawab sombong ya, iya. Kalau nggak bisa jawab emang kayak pengok. Sudah berakhir ke babak ini, sekarang kita akan menghitung siapa yang mendapatkan 2 juta rupiah tambahan dari skor tertinggi. Kita lihat tim goyang heboh dulu. Goyang heboh, poin kalian di babak ini adalah? 0. Siapa? 0 poin. Dan tim joget manja. Di babak ini, poin kalian adalah 30 poin. 2 juta. Yes. Nikmati kemenangan Anda di babak pertama ini. Kita masih punya 2 babak lagi. 2 babak lagi, oke? Emang jagoan kan menang belakangan. Bisa dong ya. 2 babak lagi. Kita akan melihat 2 babak bisa, lagi. Bisa, yuk. Mampukah tim goyang heboh membalikkan keadaan? Setelah yang berikut ini di Dreambox Indonesia. Spektakuler, ya Dreambox Indonesia. Nah, sebelum saya memulai babak kedua ini, saya akan tes dulu ya suara dari tim goyang heboh, mana suaranya? Okay, ya. Masih mau ngejar poin gak nih? Masih dong. Oke. Okay. Mana suaranya untuk tim joget manja? Kita akan menguji pengetahuan mereka seputar musik di babak Music Box. Music Box. Di babak ini setiap tim secara bergantian akan diberi pertanyaan seputar musik dalam berbagai bentuk soal. Waktu menjawabnya 5 detik. Music Box, mainkan. Saya akan mulai dengan tim goyang ini dulu. Apa mau di Fur? Sini aja. Sini. Oke. Siap. Oh, musik. Oke, siap. Music Box, mainkan clue-nya. Tebak judul. Tebak judul dan penyanyi harus lengkap. Oke? Okay? Dreamer, mainkan. Kalau hatiku sedang rindu, ada siapa ku berikan. Udah. Rindu dari Iis Dahlia. Rindu dari Iis Dahlia. Jawaban Anda salah. Kita lempar 10 poin. Ada Gita. Gita, yuk, kamu andalan mereka semua. Judulnya sudah benar tadi. Judulnya Rindu, penyanyinya Cici Paramida. Cici Paramida ya. Jawaban Anda bisa dirubah. Tambah salah. Emang siapa penyanyinya? Salah. Udah hidup lu salah semua. Yang benar judulnya adalah Rindu, penyanyinya adalah Maggie Z. Oh. Mengapa rindu hatiku tiada tetap
Sekarang kita ke tim joget manja. Silakan kesempatan buat Anda. Music box, mainkan. Oke, missing lirik. Kalian harus mencari lirik yang hilang. Dream Band, mainkan. Kamu memang yang pertama menutup pipiku. Manja. 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 Jawaban Anda benar sekali. Poin baru saja diambil oleh tim Jokowi. Bagus kan? Kenapa? Bentar, kita rundingan dulu. Kira-kira yang selanjutnya kita mau jawab apa enggak? Oh, dia lagi memutuskan. Kira-kira yang berikutnya mau jawab atau enggak katanya. Iya, kapten gue tau gak ini bakal jawab apa enggak nih? Berikutnya nih. Ini katanya mau jawab apa enggak, kalau enggak mereka mau kita kasih lah, enggak apa-apa kalau nol banget kesian. Iya. Enggak apa-apa biarin aja, entar lagi diazab jadi batu ya. Oke, kita tim goyang heboh ya. Oke. Tim goyang heboh, kalian belum ada poin, oke? Aduh. Music box, mainkan. Rp1.000.000 bisa buat jalan-jalan bareng pacar dong. Siap, lanjutkan liriknya. Dream Band, mainkan. Karena kau tak lihat terkadang malaikat. Tak cemerlang, tak rupawan. Lanjut, tak bersayap, tak cemerlang, tak rupawan. Na 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 na. Waktu habis. Kita lempar tim joget manja, silakan. Karena lihat terkadang malaikat, tak bersayap, tak rupawan, tak cemerlang. Tak rupawan, tak cemerlang. Tak kasih ini. Ulangin yang awal, tak bersayap, tak cemerlang, tak rupawan. Tak cemerlang, tak rupawan. Karena kasih ini, cakep. Silakan kau cakep. Malaikat juga tahu aku yang jadi juaranya. Salah, bukan aku, tapi siapa yang jadi juara. Rupiahnya hilang ya. Kita ke tim joget manja ya, benar ya sekarang. Music box, mainkan. Lanjut lirik. Oke, lanjutkan lirik. Gampang gue ini. Dream Band, mainkan. Lirikan matamu menarik hati. Oh, senyumanmu manis sekali. Sayang kamu membuat aku tergoda. Lanjut. Sebenarnya aku ingin sekali. Sebenarnya aku ingin sekali. Satu lagi. Mendekatimu, memandu kasih. Benar. Benar. Aku tergoda sebenarnya.
Bukannya susah, kalian aja gak tahu. Ya, udahlah, aku kasih satu lagi ya. Inilah dia pertanyaan double point. Cluenya adalah tebak penyanyi dan judul lagu. Tebak penyanyi dan judul lagu. Judul lagu, oke? Okay? Ya, langsung aku gak bisa. Oke, okay, kita coba ya. Dream Band, mainkan. Haruskah ku mati karena mu? Tim joget duluan. Haruskah ku mati ada band? Haruskah ku mati ada band? Jawaban Anda benar. Haruskah ku mati karena mu? Berkibur dalam kasih 2 juta rupiah pemenang di babak ini. Wah! Wow. Saya mulai dari tim Joget Manja dulu deh. Joget Manja. Harus joget. Dihitung ya, Denso. Ini yang benar-benar harus dihitung. Aduh. Aduh ya, aduh. Gak enak ya? Gak enak sih. Gak enak, sombong ya. Gue hilangin poin lo. Joget Manja, total poin kalian di babak ini adalah... Coba kita dari tadi gak? 40 poin. Dan tim Goyang Heboh. Poin kalian di babak ini adalah... Kembali konsisten, 0 poin. Pemenangnya 2 juta jatuh kepada Joget Manja. Kembali mengulangi kesuksesan di babak kedua ini. Tinggal satu babak lagi. Apakah akan terjadi sapu bersih setelah yang berikut ini di Dreambox Indonesia? Ya, Dreambox Indonesia. Ketiga ini, yuk kita kasih support lagi untuk tim Goyang, yuk. Ayo! Oke, kita akan bermain seputar pengetahuan umum di babak ini. Oke, apakah kembali tim Joget Manja akan menanda sapu bersih? Inilah dia babak Play Box. Play Box. Di babak ini kedua tim harus adu cepat memencet tombol untuk bisa menjawab 5 pertanyaan dari host. Jawaban benar mendapat 10 poin. Sekarang kita mulai. Waktunya Play Box. Silakan pencet belnya kalau Anda tahu. Mau dites dulu silakan. Oke. Oke, aman ya. Kalau Anda tahu langsung dipencet 5 pertanyaan. Oke, siap. Pertanyaan pertama. Ada berapa negara yang menjadi anggota tetap Dewan Keamanan PBB? Berapa negara? Berapa? Ayo pura-pura tahu aja. Oke, cakep. Mira, Mira, yuk. Bisa yuk. 112. Ada berapa negara yang menjadi anggota tetap Dewan Keamanan PBB? Masih ada waktu. 24. Waktu habis. Jawabannya salah. Kita lempar 10 poin. 110? Masih ada waktu 5 detik. Ayo cepetan. Tebak aja. Ada berapa negara yang menjadi anggota tetap Dewan Keamanan? 80. Waktu sudah habis. Jawaban Anda salah. Sayang sekali, tidak ada yang benar. Yang benar hanya ada 5 negara tetap yang menjadi anggota. Oke, sekarang kita ke pertanyaan kedua. Kewenangan suatu daerah untuk mengatur dan mengurus kepentingan pemerintahan dan masyarakatnya sendiri disebut otonomi daerah. Tunggu, siapa tuh? Ini ya. Apa? Otonomi daerah. Otonomi daerah. Jawaban Anda benar. Cerdas sekali. Benar. Kasian banget. Ya Allah, baru mau maju mau ditawar. 2 babak kagak dapat sawer. Babak ini gak ada sawer, gak ada babak ini gak ada. Gak ada, udah sabar aja. Pertanyaan ketiga. Di Indonesia hanya ada satu provinsi yang memiliki status khusus. Dulunya daerah ini adalah kota pelabuhan yang kini berkembang menjadi megapolitan.
Oh, cepat sekali tim goyang. Apa tuh? Kita bukan. 5 detik. Daerah istimewa Yogyakarta. Daerah istimewa Yogyakarta. Ya, saya kunci. Oke. Adalah kota pelabuhan yang kini berkembang menjadi megapolitan. Apa nama pelabuhan terbesar di provinsi daerah khusus ibu kota Jakarta ini? Tahan. Enggak boleh ya? Dia menjawab daerah istimewa Yogyakarta. Salah. Kita lempar. Tanjung Priok tepi laut. Tanjung Priok ya. Tanjung Priok. Jawaban Anda benar sekali. Benar sekali pelabuhan Tanjung Priok ya. Ya, hati-hati. Sekarang kita ke pertanyaan keempat, oke? Pertanyaan keempat ya. Bagaimanakah cara memainkan alat musik maracas? Siapa? Sana. Goyang heboh, silakan. Per, kita mah. Shake, bahasa Indonesia. Di apa sih? Saya takutnya nanti diminum abis itu. Digoyangkan. Benar sekali. Yes, berimbang. Sekarang kita ke pertanyaan double point. Pertanyaan kelima. Pertanyaan ini dengan nilai 20 poin dan kalau Anda benar, Anda pun bisa serok duit sebanyak-banyaknya bersama dengan DJ anak baru, Wak. Udah, lu jangan joget lagi ya. Yang biasa lagi sakit soalnya. Iya, iya. Tapi makasih atas usahanya ya. Jangan diulangi aja. Maaf pemirsa bercanda ya. Oke, iya. Nggak serius kok gua. Oke, kita ke pertanyaan kelima. Siap, 20 poin. Seseorang yang berdasarkan bukti awal diduga melakukan tindak pidana disebut siapa? Goyang, silakan. Tersangka. Jawaban Anda benar. 20 poin. Luar biasa. Bangkit dan akhirnya on fire. Silakan ke belakang meja. Ada silakan ke belakang meja. Bangkit akhirnya kalian, on fire sekali. Siapa yang mau nyerok? Kakak. Serok, nanti matanya akan kita tutup. Pakai satu tangan, waktu 30 detik. Mama, kita tahu kok itu susah. By the way, kemarin baru saja ada yang ngejebol. Jadi 11.450.000 rekor kita. Oke, semoga jebol lagi ya. Amin. Biar produser saya pusing malahnya. Siapa? Oke, Dahlia. Oke, silakan Dahlia. Dahlia ke sini, Mira ke sini. Oke. Dahlia, silakan monggo di. Iya, tetangga sebelah pada kepo. Mari jebol 11 juta lebih. Bisa satu tangan ya. Oke, kasih 50.000 kasih. Mau dikasih duit. 50.000. Oke, Dahlia bisa kan? Dahlia, mohon maaf, tangan kiri di belakang. Tangan kiri di belakang. Oke, agak geser ke kanan. Hafiz geser lagi. Oke. Oke. Dahlia, tidak boleh ada yang membantu. Baru tidak boleh. Tangan pada sini. Tidak boleh takut nanti jadian ya. Kalau mulai dari sini aja ya. Oke. Tidak boleh dibantu. Waktu 30 detik kalian boleh nahan. Tidak boleh dinaikin. Oke. Tidak boleh. Nah, biar dia serok sendiri, oke? 30 detik ya. Dahlia siap? Siap. 3, 2, 1. Mulai. Ya Allah, gak dapet, belum, 4, 3, 2, 1, habis waktunya. Silakan dibuka. Dapat segini. 500.000. Yang masuk di sini. Gak ada yang masuk. Gak kelihatan tau. Yang lu buang segini.
yang lu dapat segini. 50.000 rupiah. Cuma untuk bayar pecel ayam doang ini. Ya, ada enggak ada? Oh iya benar. Mau diambil enggak? Oke, silakan kembali. Ya. 50.000 saja pemirsa. Tidak apa-apa daripada tidak ada ya. Ya Allah, benar. Oke, kita lihat. Siapa tahu rezeki Anda kali ini 2 juta rupiah. Pencet aja udah. Akan kita lihat jatuh ke siapa. Sudah 2 babak, tim Goyang Heboh kalah. Kita lihat dari Goyang Heboh punya poin dulu ya. Babak ini total poin kalian. 2 babak sebelumnya 0 ya. Babak ini kalian harus bangga. Total poin kalian adalah 40 poin. Dan joget manja yang sudah memenangkan 2 babak. Babak ini total poin kalian adalah 10 poin. Pemenangnya Goyang Heboh 2 juta rupiah. Kan iya 10, lu 10. Total poin nih babak makanya. Ini. Babak ini. Oh, babak ini. Babak ini. Sekarang jangan sombong dulu. Sekarang baru jangan sombong dulu. Jangan sombong dulu. Sekarang baru kita bacakan ya. Total poin dari 3 babak, oke. Okay. Dari tim Goyang Heboh. Ya udah 40 tadi. 3 babak kan sudah kalian mainkan dan total poin kalian adalah adalah 40 poin. Dan tim Joget Manja yang sudah memainkan 3 babak, total poin mereka adalah 80 poin. Tim Joget Manja maju ke Dream Box Indonesia mengalahkan tim Goyang Heboh. Sebenarnya sengaja, Denso, biar seru aja kita kasih. Biar seru dikasih babak ketiga ya. Ya, ya, ya. Tapi Dream Box-nya tetap diambil oleh mereka. Kita akan melihat ya siapa perwakilan dari tim Joget Manja. Berunding dari sekarang. Kita oke, Riki, silakan. Kita perlu berunding. Kita bawa pulang hadiah ya, utama kita di Dreambox Indonesia. Sudah dapat kita calonkan. Dreamers, kok sombong mau bagi-bagi duit nih? Yuk, jawab pertanyaan ini lewat komen di Instagram @dreamboxindonesia. Spektakuler, ya Dream Box Indonesia. Pengalaman kedua untuk seorang Riki, perdana yang akhirnya hadir di sini. Waktu itu lu sampai ke Dream Box atau enggak? Sampai ke Dream Box. Pertanyaan terakhir dan satu pertanyaan ya dua waktu itu dua provinsi yang ada di Irian Jaya, Pulau Irian. Satu kota ibu kotanya yang saya salah. Papua oh. Barat waktu itu saya jawab Sorong harusnya Manokwari kan ya? Oh berarti. Pertanyaan kelima ya. Pertanyaan kelima ya? Betul okay. Sekali. Apakah lu akan mengulangi kesalahan yang sama? Aduh, atau kesalahan yang lebih buruk hari ini? Atau mungkin lu akan membawa pulang hadiah utama kita dengan nilai uang cash sebesar 50 juta rupiah. Oke. Okay. 50 juta rupiah. Oke. Okay. Oke, okay. Anda mau mulai? Bismillah, mulai. Oke, okay, kita mulai. Inilah dia. Dream Box. Dream Box. Di babak ini, perwakilan dari tim pemenang harus menjawab 5 pertanyaan dengan 2 kali kesempatan minta tolong, yaitu kepada tim kawan dan tim lawan. Jika semua pertanyaan berhasil dijawab, akan mendapat hadiah istimewa di dalam Dream Box. Sekarang kita mulai babak Dream Box. Pertanyaan pertama. Apa nama lukisan karya Leonardo da Vinci yang disimpan di Museum Louvre, Paris? 10 detik. Mona Lisa. Apa? Mona Lisa. Mona Lisa. Tidak boleh bersuara. Apa? Mona Lisa. Mona Lisa. Mau kita kunci? Lock it. Lock. Ya. Kita kunci. Dan Mona Lisa adalah jawaban yang benar sekali. Satu pertanyaan dilalui dengan mudah. Kita ke pertanyaan kedua sekarang. Benteng terluas di dunia ternyata ada di Indonesia. Yakni Benteng Wolio atau Benteng Keraton Buton. Berada di provinsi manakah Benteng Buton ini? Boleh nanya?
Boleh. Sebenarnya ada di Sulawesi, tapi Sulawesinya apakah Sulawesi Tengah? Buton, Pulau Buton ya? Sulawesi Tengah ya? Oh, boleh ya? Silakan. Ya. Buton, Sulawesi Tengah? Salah. Tidak boleh bersuara? Silakan bertanya, menggunakan fasilitas. Ya. Silakan Anda. Enggak tahu Pulau Buton. Enggak apa-apa, Sulawesi Tengah aja. Ya, bismillah. Sulawesi Tengah. Sulawesi Tengah. Tengah. Iya. Palu. Benar sekali. Tidak boleh bersuara. Kartu kuning. Kartu. Kartu kuning ya. Kartu kuning. Tidak boleh ya. Kencang sekali suara dia. Iya, enggak mau sekalian ikut di depan ya. Oke. Okay. Oke. Okay. Sulawesi Tengah. Tengah. Anda tidak mau meminta bantuan kepada lawan? Enggak usah. Mau minta bantuan kepada lawan? Sebenarnya enggak boleh sombong ya, tapi enggak dulu deh. Yakin tidak mau minta bantuan kepada lawan? Mau minta bantuan tidak kepada lawan? Tidak sombong, enggak usah kan. Tidak boleh, bicara, kartu merah. Para out. Tidak boleh berbicara. Para harap meninggalkan lokasi. Terima kasih. Kartu merah para ya. Tidak boleh, uangnya enggak boleh bawa. Enggak boleh. Enggak boleh. Baik. Dia nggak boleh main berapa pertandingan itu? Tidak boleh main pertandingan dua ya? Nanti bagi rata. Bagi rata. Silakan keluar Bara. Oke. Buton. Tidak boleh bersuara ya? Tidak boleh bersuara. Saya ulangi lagi, saya punya dua kartu di sini. Oke. Saya tanya sekali lagi. Anda tidak mau menggunakan bantuan kepada tim lawan? Eh, sudah, di sana udah. Nggak nanya lagi. Nggak boleh, udah nggak bisa. Kalau tidak, saya kunci Sulawesi Tengah. Anda tidak mau? Tidak mau? Apa Tenggara ya? Eh, tidak boleh nengok. Eh, kartu kuning. Kartu kuning! Kartu kuning ya, kartu merah out. Oke, ini seru nih. Mau atau tidak? Enggak. Ya. Kita kunci? Kunci. Kita kunci! Dia agak ragu menggunakan fasilitas kepada kawan. Dia menjawab Sulawesi Tengah. Apakah Sulawesi Tengah jawabannya? Ternyata jawaban yang benar adalah Sulawesi Tenggara. Anda gagal. Sayang sekali. Silakan ke tengah, teman-teman. Sayang sekali. Bukan Sulawesi Tengah. Lebih tepatnya di daerah bau-bau. Buton. Sulawesi Tenggara. Buton kata kuncinya ya. Buton. Ada yang tahu tadi? Tahu dia. Iya, karena kalau di pelajaran geografi itu Sulawesi Tengah nggak ada. Sulawesi Tengah nggak? Ada. Yang mana Sulawesi Tenggara. Cuma dia nggak mau bagi lu 1 juta rupiah. Nggak mau, nggak apa-apa lah kita hitung aja poinnya. Uangnya. Dari tim Joget Manja hanya mendapat 7.150.000. Dan Goyang Heboh mendapat 3.100.000. Terus sekali hari ini kartu merah saya keluar 1 ya. Bara udah cabut ya? Oke. Biarkan saja dia. Terima kasih pemirsa. Kita ketemu lagi di Kuis Dreambox Indonesia.